Ustadz Musdar Syakban, doa dan solawat Asygil. Selamat yang akan menyaksikan. dibawakan oleh Buya dan Ustaz kita, yaitu Ustaz Musdar Syakban. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبنا علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب ومدري الحساب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم وصليبيين والظالمين وأنصارهم والصوماليين وإخوانهم والإسلاميين والسيوعيين وأسيعهم ونسألك اللهم تهر البلاد الفلسطين والأقصى والعراق والسيسان والأفغانستان وسوريا وآلف والكسر وربيع وأيلول وسائر البلاد المسلمين من نفوذ الكفار المسلمين والمستعمرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله وجعلنا من العاملين المخلصين في قومك بإذنك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا مها كريم Engkau pegenggam kekuasaan dunia alam fana ini ya Allah Engkaulah yang menghitam putihkan alam semesta Kami adalah hamba-Mu yang dhaif lemah ya Allah Kau perintahkan kepada kami untuk berjuang menegakkan kalamu sebagaimana para nabi dan rasul dahulu berjuang sebagaimana sahabat-sahabat yang dicintai berjuang kami ya Allah ingin mengikuti langkah-langkah mereka sebagaimana perjuangan Muhammad Fatih yang mampu menaklukkan yang dia istiqomah dengan Islam istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah tanpa menghitungkan buruk baik tanpa memperhitungkan keselamatan dirinya Ya Allah Ya Rahman Ya Karim kami ingin mengikuti langkah-langkah itu karena Ya Allah kuatkanlah hati kami dalam perjuangan dakwah ini dan kami tahu resikonya Ya Allah bagaikan memegang barang dan karenanya Ya Allah kami tidak akan pernah mundur walaupun nyawa kami Rahman Ya Rahim kokohkan iman kami Ya Allah Kokohkan iman para pejuang penegak dakwah ini ya Allah Pejuang penegak syariah khilafah ini ya Allah Berikan kami kemampuan ya Allah Baik secara fisik maupun yang lainnya Agar kami istiqomah memperjuangkannya Ya Allah ya Karim Dengan kemampuan kami itu mungkin bisa menghantarkan kami ke dalam kemenangan Mengikuti janji yang telah Engkau berikan ya Allah Janji yang telah engkau janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Janji para rasulmu ya Allah. Bisharah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kami sambut dengan perjuangan yang insya Allah
tidak akan lama lagi akan tenggelam. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami yakin dan percaya keyakinan kaum muslimin sebagai mencintai dakwah ini, mencintai syariah, mencintai daulah khilafah. Karena gemanya sudah sampai ke ujung dunia yang paling kecil sekalipun. Ya Allah, kami yakin bahwasanya daulah khilafah tidak akan lama lagi. Dan kami sudah melihat tanda itu, ya Rahman. Ya Rahman, orang-orang kafir semakin menyusun barisan untuk menghalangi tegaknya janjimu, ya Allah. Tapi kami, ya Allah, yakin bahwa semakin besar mereka menghalangi tegaknya janjimu, Engkau pasti akan mensegerakan janjimu. Sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dapat menang di Mekah, tapi pertolongan itu datang dari daerah Madinah. Kami menunggu wilayah itu, ya Allah, yang Engkau janjikan di mana akan tegaknya syariah khilafah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Karenanya, ya Allah, kami memohon kepadamu dalam kesempatan di hari yang mulia ini, kami mengenang perjuangan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kami ingin mengikuti langkah itu, ya Allah, dan kami ingin melihat kejayaan Islam muncul, kalau bisa, ya Allah, di negeri kami yang tercinta ini. Ya Allah, kami memperjuangkan tegaknya daulah khilafah. Semoga Engkau berkahi, ya Rahman, ya Karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang hak itu adalah hak, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan juga, ya Allah, kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tunjukkan di mata para pejuang syariah khilafah ini akan hak itu, ya Allah, dan berikan kami kekuatan. Berikan kekuatan kepada anak-anak kami, kepada istri kami, andai kata Engkau jemput kami di dalam dakwah perjuangan ini, ya Allah, walaupun itu tahu kami resikonya nyawa kami. Berikan kekuatan kepada keluarga kami, ya Allah, untuk menerima segala cobaan yang datang akibat dakwah ini, dan berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah, agar kami mampu tegak berdiri kokoh tanpa ada penghalang-penghalang dunia, ya Rahman, ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau tanamkan kekuatan akidah di dalam dada kami ini, kekuatan iman di dada kami ini, jangan Engkau cabut ini, ya Allah, sampai kami nanti mati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak dan istri kami menjadi cahaya mata bagi kami, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ghaffar. بفضلك سبحانك اللهم وتحياته فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين من ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين من ظالمين وأخرجنا من بيتهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا
محمد وأسقني للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقني للظالمين بالظالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقه للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقه للظالمين بالظالمين.